Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر الفضل وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد Al-Mukarramun, para dana-dana Tuan Guru yang tiang hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum muslimin, muslimat, jamaah barisan Hizbullah Nahdlatul Wathan yang tiang hormati. Walaupun dalam keadaan duka, kita tetap harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dengan kesyukuran kita niki, apa saja yang kita temukan, baik itu dalam bentuk kebahagiaan ataupun kesedihan, akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kehadiran Pelinggi Sami mudah-mudahan bisa menjadi obat untuk keluarga yang ditinggalkan, karena tiada lain dan tiada bukan bila kehadiran pelunggung niki adalah takziah. Kalau suara tiang niki, niki namanya pidato. Sebenarnya takziah adalah apa saja yang dilakukan bisa membuat hati keluarga tenang, hati keluarga senang, tidak terlalu sedih, niki namanya takziah. Namun pidato niki pidato harana dari endah antik tapahamin bahwasana si jari ilmu niki bukan hanya sekedar yang keluar dari mulut guru, bukan. Ilmu niki ndaknya sekedar si tertulis dalam kitab, ndak. Dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau niki adalah orang yang tidak pernah menulis dan Rasulullah tidak bisa membaca. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar ke suara dia dinamai sing ini iki dinamai kumbena karena kepada barang-barang berduka lagu satu hal yang mau tiang jelaskan di pelungguh. Cara anta sembahyang buruk niki, iya anta sembahyang lamun dengan ninggal lebih dengan sikit alias dua. Lamun dengan ninggal telu, empat, lima, lain malik nyata Bapak Ibu. Ya ampun ngenoh anta ini sikit-sikit itu sembahyangin dik. Lamun narak dengan sikit-sikit sembahyangin berarti ini wajib Mekah. Lamun di Mekah hampir setiap waktu Bapak Ibu sembahyang jenazah itu. Kumbena dengan si meninggal di sekeliling Mekah niki, ia tahu sembahyangin. Maka kadang-kadang mayat dua, telu, lima, sepuluh, seke-seke, piran beserse. Jadi, ia wantan tiang pelunggu sami niki, sholat jenazah. Hadirin hadirat rahimakumullah, keberadaan tiang pelunggu sami niki adalah hiburan untuk keluarga. Maka ngundi jantan ke hibur ya. Ya wah tegawi. Dina terbatas ngadu kalimat. Dina terbatas dengan tiang dengan kepeng. Au piri dan doayang dengan sininggal niki. Insya Allah akan membuat hati keluarganya niki merasa terbantukan. Luar biasa. Makin niki endah arah. Batur ke sesama muslim meninggal.
arah dengan lebih sekemudian tiang. Mama, mama mana? Arah mana? Nina, Nina. Dua anak sekaligus. Kumbena pada-pada Islam ni bapa ibu. Linggih sami ni iki lamun pe kebetulan lewat le gubuk dengan kenjangkan atas sembahyang iku mentelak semeton pe ino. Dai pelinggih sami tidak boleh merasa pelinggih pe doang kita masuk surga. Ya tetuang hai kikinjuluan tanah surga lagu insyaallah bareng-bareng tanah surga. Yang pelunggu sami niki murid Bapak Maulana Syekh bukan berarti hanya pelinggih yang tanah surga. Tidak. Orang juga berhak tanah surga yang po arakna perbedaan organisasi-organisasi niki biasa niki. Kumbena po na perlu organisasi di akhir zaman. Karena memang perjalanan pelinggih berangkat dengan naik mal. Dia bau sikit sekali kaya sampai tu mobil lu. Lue EPM adalah cakra. Sehingga lamun pelinggi sempat sani mele timpak cakra mobil larak sai. Kumbe kegeruan tanpa kereta-kereta. Pelinggi sami harus pahami. Perbedaan mobil mana yang pelungguh naiki. Niki masalah urusan pribadi. Lagu satu hal si harus kaya ingat bapak ibu. Dia tidak sampai pelinggi tayak timpak mobil, tidak yakin berdua SIM supir itu. Dia tidak sampai pelinggi naik timpak mobil yang pengendak supirnya tidak tahu. Itu sampai ugal-ugalan nyupirin tayak ya itu. Karena kamu tidak salah kejadian, tapi ya kesalahan saja. Maka satu hal yang perlu tiang pelunggu sani ingat ketika kita memilih di mana kita berkendaraan menuju surga, pelinggih harus yakin siapa yang menjadi supir daripada mobil ke surga niki adalah orang yang memang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbakti kepada gurunya, orang yang tahu menghargai jasa gurunya, orang yang bisa menghargai kebaikan-kebaikan orang lain. Bukan berarti pelungguh baik orang lain semuanya jelek, tidak boleh marah niki. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan niki kita selaku barisan Hizbullah Nahdlatul Wathan sekedar tamilu, tetap memang kewajiban utama arah pin keluarga niki. Lagu tiang pelungguh sami si hadir dengan barisan Hizbullah niki menjadi fadlah bagi beliau-beliau, walaupun di hati pelinggih bukan fadlah. Bukan fadlah. Fadlah niki perombo. Andena beliau belum gawe ian dek taiten dek jadi kurang. Nah, lagu kehadiran pelinggih sami siara niki ia jadi penyempurna yang guna jadi fadlah untuk keluarga. Lagu bagi pelinggih sami sendiri lek dalam atem pentuang tiang dek jadi fadlah niki. Dek jadi kelebihan melainkan menjadi kewajiban. Kumbe-kumbe bagus, kumbe-kumbe kegiatan pelinggih sami pegawaian pentelahang pihak tengah jelur demi pedalo lah ya. Kumbe-kumbe yang narak ongkos penyinggak niki semua adalah pertanda pelinggih menganggap layatan ini adalah kewajiban. Namun pelinggih sami menganggap parduji payah niki biasa. Lalu ketika seseorang menganggap layatannya menjadi fardu ain niki luar biasa. Dengan si merasa sunat-sunat, salat sunat rawatib, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah sebelum asar, dua rakaat sawit maghrib dan sebagainya niki sunat betul. Arak dengan wajib pangsi na, kumbena karena milina niki. Nikna karena hukumna wajib, maka pelinggih sami senamian yang memang pada dasarnya niki tidak kewajiban lagu kewajiban spesifik. Maka insya Allah gara-gara niki launkin metak epem paksa impak surga. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah dan marakbasan patihah-patihah berhutah tetap tahu berterima kasih timpa ai ke iwah miyak barisan Hizbullah niki. Untuk sampai ai miyak barisan Hizbullah. Hah? Ai miyak barisan Hizbullah. Ummuna al-mujahidah al-barrah an-nasikah hajjah Siti Raihan Zainuddin Abdul Majid. Beliau adalah guru kita walaupun ia ada sepintar guru matematika ampe. Lagu subhanallah guru niki yakna sekedar engkat dan dengar ya. Yakna sekedar perintah dan dengar ya.
kata caranda hidup kumbe saranda pintengah kelem doa yang tiang pelunggu sami nun waran guru teduh-teduh ida dalam kesendirian dan doa yang da pinggi pesami doa yang da ita kenampiak pen doa yang ita puyak tawah doa yang ni dalam niat tersuruh lamun niat narak kiraatul fatihah ya tawah doa yang umumna tak maca kiraatul fatihah doang ya tawah maca maca nang ida lagu beliau tetap da ingat pelinggi sami yang kok bepesan ni da timpa ai timpa katib am dewan mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama nang kawa kurang sehat aku mbembe dan haji maulana syekh tuan guru ki haji Muhammad Zainuddin Athani milu barengin dia dekat maka yang pelunggung sami selaku murid dan kita warga barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama harus napada tata cara ta yaitu ila pakafiu suruh tadi baginda Nabi lamun narak dengan berbuat baik untuk ita tabalas kebaikanna tabalas kebaikanna maka tiang pelunggu sami mudah-mudahan tak pada bau tetap berbakti husnul khatimah amin tak berbakti di baguru tak sampai tak mati mudah-mudahan tiang pelunggu sami barengang beralmakfurullah maulana syekh dan masuk surga sebagaimana doa beliau masuk surga bi ghairi hisab. Hadirin hadirat rahimakumullah, almarhum niki manusia biasa. Lamun ara kesalahan da pe maaf ada nggih. Lamun ara kurang lebih dalam hidup da pe maklumi ni dan nggih. Lamun ara utang piutang da pe hubungin keluarga nggih. Sehingga jemaah beli sami lamun nya pe mere maaf ngida ai ikin maaf ngepe. Harus kamele maafang dengan imate yang puk jema Allah ni apa ngamita manusia manusia ireda gin maafin kita. Setuju belum ni pe? Nggih, lamun ara lagu utang piutang da silak pe hubungin keluarga dan tiang penunggu kami mewakili keluarga menyampaikan jazakumullahu khairan katsira. Allah doang gin tahu membalas kebaikan pelinggi sami. Ya, kami tahu selaku keluarga gin Malaysia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya mewakili Markas Pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathan kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Niki karena tentunya Niki akan bermanfaat bagi beliau sendiri, bagi keluarga dan bagi kita selaku warga Nahdlatul Wathan. Dakak mati orangnya tetap narak manfaatnya. Kulli syai'in maziyah. Setiap keadaan niki Allah ciptaan harus tahu meta hikmah di balik segala niki. Hadirin hadirat rahimakumullah, akhirnya niki saja yang tiang bisa sampaikan. Atas nama Korzon kami mengaturkan ribu maaf. Lamun arak tata cara kami kurang pas karena kami adalah manusia. Lamun arak bagus namun mudah-mudahan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikianlah kesaksian yang beliau niki dengan baik. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair.